Iya jamaah, menikah lagi itu bukan hadiah sebenarnya. Menikah lagi itu tanggung jawab. Saya seorang istri yang mempunyai kesalahan yang besar pada suami saya. Dan alhamdulillah, suami saya sudah memaafkan. Saya berniat memberikan hadiah keikhlasan hati saya untuk mengizinkan suami saya menikah lagi. Oh, antum masya Allah jemaah. Tetapi suami saya menolak dan marah. Sekiranya apa yang bisa Ustaz usulkan kepada saya untuk hadiah kepada suami saya. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Iya jemaah, menikah lagi itu bukan hadiah sebenarnya. Menikah lagi itu tanggung jawab. Boleh jadi suamimu nikah lagi masuk neraka. Ketika ternyata dia tidak mampu berlaku adil, ternyata dia melakukan kezaliman. Ini urusan tanggung jawab, jam. Kalau dulu hadiah itu budak perempuan, dikasih suaminya budak perempuan, boleh ketika ada di masa perbudakan. Tapi kalau bicara apa sekarang hadiah yang bisa antum berikan kepada suamimu, jadilah istri yang soleha. Jadilah istri, kalau suamimu punya anak dari dirimu, perhatikan anak-anaknya. Kalau suamimu masih punya orang tua, perhatikan kedua orang tuanya. Bagaimana engkau sekarang baik dengan semua orang-orang yang dicintai sama suamimu. Dan insya Allah itu menjadi hadiah terbesar buat seorang suami. Jadi semoga ya anti bisa melakukan itu. Kalau suamimu tadi memang dia gak mau nikah lagi karena terus terang itu sebuah tanggung jawab jemaah. Sebuah tanggung jawab yang suamimu akan dimintain pertanggungjawaban.